Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama kami di Diary Duo Al. Oke, kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata di Kabupaten Bandung. Namanya adalah Taman Love, sebuah tempat wisata yang terletak di Jalan Cijengkol 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Oke, guys, kita lanjut saja perjalanan kita, guys. Selamat menikmati. Terima kasih. Sedikit menanjak, guys. Taman Love ini terletak di Jalan Soreang Ciwidey, guys. Jadi jalannya agak cukup menanjak. Harap bersabar dan hati-hati ya. Oke, ini dia. Jangan sampai terlewat. Kita belok kiri saja. Langsung gas pol. Oh, 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 oh
Oke, jalanan sudah mulai menanjak. Harap hati-hati ya buat sahabat dari dua al semuanya yang mau ke sini. Apalagi jika kemarinnya di saat malam hari jalanan terjal menanjak dan begitu sempit, kita harus banyak bersabar. Oke, lihat ini tanjakan sangat curam ini. Ya guys, hati-hati, tikungan sangat curam ini. Tikungan sekaligus menanjak di saat hari yang sudah mulai gelap. Banyak tikungan dan tanjakan. Harap banyak bersabar dan banyak berdoa guys. Oke, kita lanjut terus perjalanan kita ini. Caspol. Kita mulai menanjak sangat terjal guys, sudah ada rambu-rambunya. Ya, kita bisa lihat di depan ada rambu-rambu, gunakan gigi satu. Berarti ini tanjakan sangat curam. Oke guys, gaspol. Ya, akhirnya sampai juga kita guys. Setelah melewati tanjakan terakhir yang sangat curam itu guys. Hati-hati pokoknya yang mau ke sini. Tanjakan sangat berbahaya dan jalur yang sangat sempit. Ya, tiket masuknya guys, satu orang 10.000, sangat murah, sangat terjangkau dan sangat bersahabat guys. Ya, inilah dia Taman Love. Begitu indah petang menjelang malam hari ini. Kita bisa lihat banyak meja untuk dinner guys.
dilengkapi dengan pohon-pohon dan juga payung-payung cantik. Ya, kita lihat ke sebelah sini. Wow, begitu indah dan sangat rapih, guys. Nyaman sekali untuk dilihat. Dari sini kita bisa melihat keindahan kota ataupun Kabupaten Bandung. Oh, ada kolam renangnya juga. Ya, kolam renang berbentuk love ini terdapat dua, guys. Wow, indah sekali dengan sentuhan lampu-lampu hias. Dan ada pesawat juga. Oh, dari mana dia mendarat ya? Kita tidak tahu dari mana. Begitu indahnya kolam renang ini berbentuk love, guys. Ya, kita bisa lihat keindahan Kabupaten Bandung dari sini, guys. Indah sekali. Semakin malam semakin indah di sini. Kita bisa lihat keindahan lampu-lampu di kolam renang melengkapi gelapnya malam ini. Lihat, begitu indah kolam renangnya. Oke, inilah beberapa momen yang kita abadikan di Taman Love. Di sore hari begitu indah nampak Kabupaten Bandung. Semakin malam pemandangan semakin indah seperti senyuman wanita ini. Ya, sangat cantik. Buat sahabat Diary Duo Al, dijamin tidak akan menyesal untuk bermain atau berkunjung kemari. Ayo guys, silakan berkunjung kemari di Taman Love Bandung. Oke, hari ini selesai sudah kunjungan kita ke Taman Love Bandung. Saatnya kita pulang, guys. Buat rekan-rekan sahabat Diary Duo Al yang ada di Jakarta ataupun kota lainnya, silakan datang langsung kemari di Taman Love Kabupaten Bandung, Jalan Cijengkol 1 Soreang Ciwidey. Oke, kita lanjut petualangan malam kita. Jalan yang tadi kita menanjak, sekarang kita berbalik menurun, guys. Lampu sudah mulai padam, guys. Suasana jalan sangat sepi sunyi. Benar-benar membutuhkan ekstra hati-hati. Jangan ngantuk ya, guys. Karena kalau ngantuk bisa nyungsruk kita ke jurang. Hati-hati saja. Kecepatan saya sarankan untuk di 20 km per jam saja. Karena jalan kecil ditambah suasana yang sangat gelap ini sangat rawan kecelakaan. Hati-hati. Terima kasih.